Oke teman-teman, sekali lagi saya peringatkan kepada teman-teman, jangan mudah percaya akun-akun yang menjual sepeda listrik murah. Sekarang sudah bergeser ya, bukan lagi nama artis, tapi nama-nama biasa, toko-toko-toko dan toko. Dia menjual sepeda murah, 500, 600, 300. Oke, let's go. Ini adalah anu ya teman-teman, counter sepeda listrik. Ada motor listrik, ada sepeda listrik teman-teman di sini. Denpasar, dia menjual sepeda dan pernak-perniknya, motor listrik dan pernak-perniknya. Jika rewel di bisa kesini kah bang? Bisa. Jika sepeda listrik atau motor listriknya teman-teman di sini rewel, bisa langsung ke toko itu ya, ke toko itu. Ini ada di Denpasar, dia menjual sepeda listrik tapi ada motor listrik juga, dan itu banyak pilihan ya teman-teman, banyak pilihannya di sana. Itu mari kita mendekat teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, banyak pilihannya di sini teman-teman. Ini ada Exotic Croja, nih Exotic Croja ini ya teman-teman, dan itu banyak pilihannya, masih banyak pilihannya sepeda listrik. Jika teman-teman membutuhkan pernak-pernik misalnya kayak ini, terus misalnya spion ataupun mungkin pedalnya ya kayak ini, nih apa ini, kabel-kabel ya, itu bisa di sini. Nah terus ini ada goda teman-teman, banyak pilihannya ya teman-teman. Jadi sepeda listrik itu banyak pilihannya, banyak jenisnya, tidak satu jenis. Dan kalau nanya harga itu ya beda-beda ya teman-teman, beda-beda. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih produk ya, bisa pilih-pilih produk, tidak hanya satu produk, banyak merek, banyak merek. Bang, bagaimana jika ada rewel rusak? Bisa di sini ya, bisa di sini. Oke, informasinya ya, ini banyak pilihan, mau goda, eksotik, pasifik, terserah, Uinfly ada. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Jadi memang benar ya guys, kalau jalan-jalan kota-kota itu lebih baik menggunakan motor listrik atau sepeda listrik ya guys. Penghematan juga, tidak bising. Dan kalau kota-kota itu kan nggak perlu kenceng-kenceng kan guys ya, seperti ini banyak orang nyebrang. Jadi kalau sepeda listrik, motor listrik itu sangat cocok untuk kota-kota. Penghematan, nah ini kalau pakai yang berbensin kan seperti ini, lampu merah kita tetap nyala mesinnya. Nah tapi kalau sepeda listrik, motor listrik kan ya enggak, strumnya kan juga enggak jalan ya guys. Seperti ini loh, jadi rawan macet kalau kota-kota ya. Kalau bawa motor listrik, sepeda listrik ya santai dan nyaman, nggak perlu ngebut. Jadi sebenarnya sepeda listrik, motor listrik itu solusi ya, solusi penghematan, tapi masih banyak orang yang meragukan. Dan itu masuk akal, karena apa? Karena masih mahal baterainya, atau itu masih mahal dan masih jarang ya yang apa namanya bengkel sepeda listrik, motor listrik itu kan jarang. Itu kan barang elektronik ya, harus kembali ke tokonya atau bagaimana.
Ya kalau pakai motor bensin ya pasti kota-kota habis seliter udah berapa itu ya. Nah, kalau pakai motor listrik kan enggak. Jarak tempuh nyari yang 80 kilo itu kalau kota-kota udah cukup, guys. Itu ya, guys. Jadi sekarang itu dari permudah ya, guys. Ini aku depan ini. Ini depan ini anu, guys. Polda. Polda ini lewat depan Polda aku, guys. Polda Bali. Jadi kota-kota lebih baik menggunakan motor listrik. Nah, ini Polda Bali, guys. Ini Polda Bali ya, guys. Polisi militer. Polisi militer. Oke teman-teman, sekali lagi saya peringatkan kepada teman-teman, jangan mudah percaya akun-akun yang menjual sepeda listrik murah. Sekarang sudah bergeser ya, bukan lagi nama artis, tapi nama-nama biasa, toko-toko-toko dan toko. Dia menjual sepeda murah, 500, 600, 300, 1 juta, 1 juta 500, sampai itu ya. Jadi itu adalah akun bohong, jangan mudah percaya dengan harga sepeda murah. Harga ini aja, ini sudah harganya 5 juta lebih, hampir 6 juta ya. Ini adalah Uinfli DF8 teman-teman. DF8 ini ya, tak kasih lihat biar paham. Jadi DF8 ini Uinfli, dia memakai tromol, remnya masih tromol, lampunya sudah LED dan dia ada lampu diskonya. Nih, lampu diskonya nih ya. Dia mempunyai visor kanan kiri. Nih. Terus ini displaynya ini seperti HP ya. Dia itu memakai spion. Dia tidak menggunakan pedal assist, teman-teman ya. Dia belum menggunakan pedal assist. Dia sudah mempunyai ini, di belakang juga ada ininya. Nah, dia Uinfli ini menggunakan dinamo 600, teman-teman. 600 volt di sini. Untuk pernya apa? Sukunya sekok per. Baterainya di sini, teman-teman ya. Baterainya 4 biji 48 volt 20 ampere. Makanya dia jaraknya jauh, bisa sampai 50 kilo. Nah, untuk displaynya seperti ini. Ini adalah kontrol baterai. Ini adalah tombol speed, teman-teman. Jadi speed ini ketika ditekan-tekan ini akan berubah. 1 2 3. Ini tombol lampu ya. Weser kanan kiri, klakson. Nih, ini ada kontrolnya. Misalnya weser sebelah kiri. Nah, nih. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah DF8 dari Uinfli. Belum memakai pedal assist ya, teman-teman. Harganya cek sendiri aja ya. Cek sendiri di Google Map. Banyak info-info di sana. Ini juga memakai visor kanan kiri. Oke, itu informasinya DF8.